Hai, Assalamualaikum. Saya Ashikin Hashim. Sekali lagi bersama dengan ibu-ibu semua untuk saya memperkenalkan poster anakku Bijak Suku Kata. Kali ini saya ingin berkongsi dengan ibu-ibu semua macam mana cara kita nak mengajar anak-anak kita membaca, khususnya dengan menggunakan poster anakku Bijak Suku Kata. Okey, bersama dengan saya adalah poster yang pertama. Okey, poster pertama, anakku bijak suku kata. Okey, poster ini, poster pertama sehingga poster yang kelima adalah berkenaan dengan suku kata terbuka. Okey, yang pertama sekali yang ibu-ibu kena faham, ibu-ibu kena tahu sebelum kita mengajar anak kita menggunakan poster anakku bijak suku kata, okey, kita mestilah sudah mempunyai satu buku utama iaitu buku mengajar membaca yang digunakan untuk mengajar anak-anak membaca. Okey? Contohnya, kita ada buku Adik Bijak Baca. Buku ini boleh digunakan sebagai buku utama mengajar anak-anak membaca. Okey? Dan buku ini menggunakan kaedah suku kata dan sangat sesuai digandingkan dengan anakku bijak suku kata. Poster anakku bijak suku kata. Okey? Sebelum saya berkongsi macam mana cara nak mengajar, yang pertama sekali saya nak ajar lagu suku kata. Okey? Okey, macam ni, lagu suku kata ni kita boleh buat, kita boleh mulakan sebelum kita mengajar anak-anak kita membaca supaya anak tu lebih seronok, gembira nak belajar membaca. Okey, macam mana cara dia lagu suku kata? Saya dedikasikan lagu ni, okey, terima kasih kepada Teacher Nur, okey. Dulu saya principal di Genius Outlet Saujana Utama. Okey, Teacher Nur ni lah yang mengajar lagu suku kata ni, okey. Okey, macam ni lagu dia eh. Baca dafaga jaga lama napaka rasa tawa wayaza. Okey, jadi yang itu adalah suku kata a. Okey, jadi ulang-ulang, pasal kalau i buka pula i b c d f g h i j k l m n p q r s t v w z. Okey. Tak apa kalau anak tak kenal lagi pada mulanya, tapi kita nak membiasakan dengan bunyi-bunyi tersebut. Okey, ini untuk poster yang pertama. Kita mulakan dengan lagu suku kata. Bye.